Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini, walaupun dalam kondisi wabah COVID-19 yang mendunia, wabil khusus di negara kita, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keimanan yang luar biasa kepada kita. Karena dengan keimanan itulah maka segala ujian yang Allah berikan akan terlalui dengan baik insyaallah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan Al-Quran, hidup mulia dengan tartilul Quran. Namun sebelumnya, akan saya sampaikan yel-yel Al-Fidah yang senantiasa kita menyemangati setiap kegiatan. Ketika saya menyampaikan kata cerdas cendika bersama Al-Fidah, maka kita bersama-sama mengikuti fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar, dengan mengepalkan tangan. Baik, kita mulai. Cerdas cendika bersama Al-Fidah. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kondisi wabah COVID-19 yang luar biasa dahsyatnya, Allah memberikan ujian kepada kita, memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Akan tetapi kita masih diberikan kesehatan. Saudara kita yang gugur di dalam musibah ini, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang beriman syahid di jalannya, dan orang-orang yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan membaca Al-Qur'an setiap hari harus kita jadikan momen yang penting menjelang bulan Ramadan yang agung ini. Karena keutamaan membaca Al-Quran setiap hari, banyak yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah memilih bahwasanya orang yang dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dan salah satunya adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, maka Allah akan memilih menjadi manusia terbaik. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya ketika kita membaca alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala, maka ketika kita membaca alif lam mim ada tiga pahala yang Allah berikan dan dilipat gandakan ketika nanti kita menghadapi bulan Ramadan yang agung yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan syafaat di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syafaat adalah penolong. Ketika tidak ada
yang mampu menolong kecuali Allah SWT, maka Al-Quran dengan bacaan kita, hafalan kita akan menjadi penolong di yaumil kiamat. Kemudian yang keempat, keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya di akhirat, masya Allah. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan ketenangan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang lainnya adalah yang keenam, mendapatkan kedudukan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an dan kemudian mengamalkan Al-Qur'an, intinya interaksi dengan Al-Qur'an, maka Allah angkat derajatnya tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah mendapatkan kesembuhan dari penyakit. Masya Allah, banyak contoh-contoh yang kita dapatkan, termasuk Rasulullah SAW ketika mengobati sahabatnya dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi dan sebagainya. Kita yakin bahwasanya Al-Quran adalah segala penyembuh dari penyakit, termasuk penyakit jiwa. Maka ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, maka akan menjadi tenang jiwa kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salah satu bagian dari interaksi dengan Al-Qur'an adalah tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Akan tetapi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara umat Islam yang kemudian tidak mau belajar kembali, tidak mau terus belajar sehingga sampai kepada derajat tartilul Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tadi adalah bagi orang-orang yang tartilul Quran. Maka bagi saudara-saudara saya yang belum tartil Quran, terus belajar sehingga kita akan mendapatkan bacaan dengan tartil. Apa itu tartil? Sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya bahas bagian dari tilawah Al-Quran, yaitu muskilatul Quran, gharib muskilat. Apa itu gharib muskilat? Yaitu bacaan-bacaan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang ada kesulitan-kesulitan atau bacaan-bacaan asing, yang kalau saudara-saudara semua, kita semua tidak belajarnya, tidak memahaminya, maka dimungkinkan bacaan tilawah kita akan terjadi kesalahan. Karenanya mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini, gharib muskilat akan saya sampaikan hanya beberapa poin saja, dan insyaallah mudah-mudahan konsep singkat yang saya sampaikan ini akan saya jabarkan dan saya detailkan sehingga saudara-saudara semuanya bisa mengerti dan bisa dipraktekkan ketika membaca Al-Quran. Baik, akan kita awali. Saya akan menjelaskan di papan tulis, saudara-saudara semua bisa memperhatikan apa kesulitan-kesulitan dan apa bacaan-bacaan asing yang kemungkinan besar kita terkadang salah dalam membaca. Baik, kita perhatikan di papan tulis. Baik. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang membaca awal surat banyak yang salah. Banyak yang tidak tahu. Atau bahkan dia sebetulnya sudah bisa tapi kurang maksimal, kurang sempurna. Maka di sini akan saya detailkan, saya jabarkan dalam rangka memperbaiki dan membenarkan serta membetulkan bacaan kita semuanya. Baik, bacaan gharib muskilat yang pertama adalah mafatihus suwar. Mafatihus suwar adalah huruf-huruf awal surat. Lihat di papan tulis, ada nun, qaf, sad, toha, yasin, tosin, hamim. Ini dari satu huruf, dua huruf. Kemudian tiga huruf, alif lam mim, alif lam ra, tosin mim, ain sin qaf. Kemudian ada empat huruf, alif lam mim ra, alif lam mim sad, dan kaf, ha, ya, ain sad. Terkadang dalam pengucapan huruf awal surat ini kita banyak yang salah atau sudah membaca tapi kurang sempurna. Maka jabaran tulisan huruf per huruf ini mudah-mudahan mempermudah
cara membaca Mafatihus Surah. Baik, yang pertama ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun ini aslinya adalah seperti ini. Nun, 6 harokat kemudian sukun. Jadi baca hurufnya asli ditambah 6 harokat. Saya ulang lagi. Nun. Ya, seperti itu. Kemudian qaf. Qaf ada tanda bendera juga, berarti qafnya dibaca 6 harokat. Seperti ini tulisannya. Qaf. Fa-nya harus berdesis. Udara yang keluar harus nampak. Jangan kemudian qaf. Nah, itu salah. Huruf harus berdesis. Udara ada yang keluar. Qaf. Ya, begitu. 6 harokat. Kemudian yang ketiga, huruf aslinya adalah sod. Maka membacanya awal surat sod. 6 harokat baru kol-kolan. Dal dikol-kolakan atau dipantulkan. Kemudian yang keempat, dua huruf. Toha. Ini ada fathah berdiri, berarti huruf to dan huruf ha dua harokat, dua harokat. Cara bacanya toha. Ya, enggak boleh kepanjangan toha, salah. Tapi hanya dua ketuk, dua harokat saja. Toha. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, nah ini sering dibaca di masjid-masjid, masjid taklim. Terkadang ya-nya ini bukan lagi dua harokat, padahal ya adalah dua harokat. Yasin. Tulisannya seperti ini. Ya-nya dua harokat, sin-nya 6 harokat, kemudian sukun di akhirnya. Ya, kita ulangi bacanya. Yasin. Ya, begitu. Kemudian selanjutnya adalah tosin. Tosin to-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat. Ini tulisan aslinya. Tosin. Ya, begitu. Kemudian yang terakhir dari 2 huruf adalah hamim. Ha-nya 2 harokat, mim-nya 6 harokat. Tulisan aslinya seperti ini. Hamim. Ya, begitu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh satu huruf dan dua huruf, dan ini jabaran huruf per hurufnya. Kenapa saya tulis seperti ini? Terkadang kita tahu huruf-huruf ini tapi membacanya ada salah. Maka saya uraikan supaya kita tahu persis huruf per hurufnya. Insyaallah bisa dimengerti. Kemudian kita lanjutkan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang 3 huruf dan 4 huruf. Yang pertama adalah alif lam mim. Alifnya seperti ini, huruf aslinya alif, enggak boleh panjang seperti tulisan aslinya alif. Kemudian lamnya adalah 6 harokat, kemudian mim sukun. Lam. Kemudian mim sukun bertemu mim, ini namanya idgham misri, makanya didengungkan. Lam. Nah, kemudian mimnya 6 harokat lagi di akhirnya, mim, kemudian mimnya sukun. Itu cara bacanya, sehingga kalau dirangkai menjadi alif lam mim. Begitu. Kemudian yang kedua untuk 3 huruf, yaitu alif lam ro. Perhatikan alif hurufnya tidak ada panjang, alif. Kemudian lamnya 6 harokat, lam 6 harokat, kemudian ro-nya 2 harokat. Maka baca satu persatunya, alif, lam. Nah, mim bertemu ro itu harus jelas, namanya idhar syafawi. Maka mim ro dibaca jelas. Jadi baca rangkaiannya adalah alif, lam, ro. Ro-nya 2 harokat, gak boleh ro terpanjang. Bisa? Insya Allah. Kemudian yang ketiga untuk 3 huruf adalah to, sin, mim. Ini huruf aslinya to, sin, mim. To-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat. Kemudian non sukun bertemu mim itu didengungkan, namanya idgham biguna. Kemudian mim-nya 6 harokat dan terakhirnya disukun. Jadi baca rangkaiannya adalah to, sin, mim.
dengung, panjang dengung. Terkadang kita dengarkan orang membacanya tosimim, nah langsung padahal ini adalah didengungkan. Maka coba perhatikan satu persatu hurufnya. Kemudian yang terakhir untuk tiga huruf adalah ain, sin, qaf. Huruf aslinya seperti ini, ain, sin, qaf. Nah, semuanya dibaca 6 harokat. Ain 6 harokat, kemudian nun sukun bertemu sin harus didengungkan namanya ifa. Ain dengung setelah panjang. Ain. Ya, terkadang di sini yang salah. Kemudian sin sama. Sin 6 harokat, kemudian nun sukun ketemu qaf namanya ifa, maka didengungkan juga sin seperti itu, dan terakhir adalah qaf 6 harakat. Jadi baca ain sin qaf rangkaiannya adalah ain sin qaf, insyaallah bisa. Baik, sekarang yang 4 huruf dan 5 huruf. Yang pertama adalah alif, lam, mim, ro. Huruf aslinya alif, lam, mim, ro. Perhatikan, alif tidak panjang, lam 6 harokat, mim sukun bertemu mim tadi dengung, kemudian mimnya 6 harokat, kemudian mim ketemu ro, jelas. Maka baca harangkainya adalah alif, lam, mim. Mim, ro, jelas. Ro-nya 2 harokat, jangan terlalu panjang. Saya ulang lagi, biar gampang mengikutinya. Alif, lam, mim, ro. Begitu. Kemudian yang ke selanjutnya, alif, lam, mim, so. Alif, lamnya panjang 6 harokat, mimnya dengung. Mi 6 harokat, mim ketemu sod, idhar safawi dibaca jelas. Sod, dah dalnya kol-kolah. Maka kalau dibaca dirangkai menjadi alif, lam, mim, sod. Begitu. Saya ulang lagi, biar gampang. Perhatikan huruf-hurufnya. Alif, lam, mim, sod. Baik, terakhir dari mafatihus suwar adalah 5 huruf. Kaf, ya, kaf, ha, ya, ain, sod. Terdapat dalam surat Maryam. Baik, perhatikan huruf-hurufnya. Kaf 6 harokat, ha, ya, 2 harokat, 2 harokat. Ai 6 harokat, nun sukun ketemu sod, ikhfa dengung. Ain sod, sodnya 6 harokat, de kol-kola dibaca terakhir kol-kola. Maka baca rangkaiannya adalah kaf, ha, ya, ain sod. Demikian untuk gharib muskilat yang pertama, yaitu tentang mafatihus suwar. Sudah jelas semuanya, saudaraku, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam tilawah Al-Qur'an. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk materi gharib muskilat yang kedua adalah nun niqoyah. Apa itu nun niqoyah? Ada yang menyebutnya adalah nun ilat atau nun pengganti. Ada nun kecil yang di dalam tulisan Quran cetakan Indonesia. Tapi kalau di Quran cetakan Madinah, nun kecilnya tidak dituliskan. Karenanya saya memberikan uraian tulisan seperti ini, semoga bisa lebih difahami, sehingga ketika ketemu materi ini, insya Allah kita bisa membaca nun niqoyah baik di Quran Madinah maupun di Quran Indonesia. Perhatikan konsep cara membaca nun niqoyah dengan jabaran yang lebih detail. Yang pertama, yang dimaksud nun niqoyah adalah nun kasroh yang dibunyikan ketika ada huruf berharokat tanwin, baik fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhamma tanwin bertemu hamzah wasal.
Ahuza wasol adalah alif yang tidak terbaca, alif yang diwasolkan saja. Baik, langsung kita konsep yang pertama, yaitu apabila fathatan min bertemu hamzah wasol, maka fathatain menjadi fathah. Saya ulang lagi, fathatain menjadi fathah. Kemudian di depannya ditambah nun kecil. Nun kecil inilah yang dinamakan nun wiqayah, nun iwak atau pengganti. Contohnya di dalam surah Al-A'raf ayat 164. Untuk contoh yang tanwinnya, perhatikan contoh di sini. Surah Al-A'raf 164 ada kalimat kauman. Perhatikan, ini fathah tanwinnya. Yang saya tadi tulis fathah tanwin, saya lingkarin di sini. Kemudian bertemu hamzah wasol. Inilah hamzah wasol. Kalimat lafadz Allah yang diawali dengan alif ini, alifnya tidak ada harokatnya. Maka kalau kemudian kita tidak memahami materi ghorib muskilah nun wiqayah, maka akan terjadi kesulitan membaca. Kauman, kauman Allah, apa ya? Bisa jadi langsung kaumallah. Nah, ini kesalahannya. Berarti ketika kita membaca kaumallah, berarti nun wiqayahnya tidak dibaca. Ini kesalahan, kesalahan yang sering terjadi karena kita tidak mengerti ghorib muskilah. Maka menurut kaidah yang saya tulis ini, maka fathah tanwin menjadi fathah. Perhatikan, fathah tanwin menjadi fathah, walaupun di situ tulisannya panjang, tapi tetap menjadi fathah pendek. Kemudian ada tambahan nun iwat, nun kasroh. Kemudian cara membaca, tadinya kauman Allah, maka menjadi kaumanillahu. Awas, fathah tanwin menjadi fathah ditambani ya, maka menjadi qaumanillahu. Sampai di sini bisa dipahami ya, ini sering salah membacanya. Kemudian yang kedua yaitu nun wiqayah kasrah. Apabila kasrah tain, perhatikan kasrah tain bertemu hamzah wasl, alif yang tidak dibaca, maka kasrotain menjadi kasro ditambah ni di depannya. Contohnya dalam surah Ibrahim ayat 26. Kalimatnya ada khobithatin, kasrotanwin bertemu hamzah wasol, alif yang tidak berharokat. Coba saudara, pasti kalau belum tahu mustilatul Quran akan kesulitan membacanya. Khobithatin ce, apa gimana? Khobithatij bisa jadi. Nah, karena konsep yang kedua dipraktekan, yaitu kasrotain bertemu hamzah wasol menjadi kasro. Kasrotain menjadi kasro, kasrotain menjadi kasro ditambah ni di depannya, maka menjadi khobithatinij tustats. Khobithatin tujtat tusak ujuk tusak menjadi khobithatinij tusak. Sekali lagi saudaraku yang kata Allah SWT, ni ini hanya ditulis di Quran cetakan Indonesia, sedangkan Quran Madinah seperti ini aslinya. Insya Allah bisa difahami. Baik, yang terakhir untuk nun wiqayah, apabila dumatain bertemu hamzah wasol, hamzah wasol, alif yang tidak berharokat, tidak dibaca, maka dumatain menjadi duma, kemudian ditambah ni. Contohnya surah At-Taubah ayat 24. Tulisan di Al-Quran seperti ini, Quran Madinah. Amwalun, kemudian kofnya sukun, alifnya hamzah wasol, tidak ada harokatnya, iktarof tumuha. Coba, saudara pasti ada kesulitan ketika menemukan tanwin kemudian bertemu qaf sukun. Ada hamzah wasl. Berarti konsep yang ketiga digunakan. Doma tanwin menjadi
Doma tanwin menjadi doma ditambah ni di depan hurufnya, maka kemudian menjadi amwalunik taraf tumuha. Hamzah wasalnya tetap tidak dibaca. Bisa dipahami? Inilah konsep gharib mustilah tentang nun wiqaya atau nun iwad. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini sering terjadi kesalahan dalam membaca. Baik, kita lanjutkan dengan gharib yang lainnya. Baik, selanjutnya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mushkilatul Quran, gharib mushkilat atau hal-hal yang sulit atau hal yang asing di dalam membaca Quran. Yang selanjutnya adalah ishmam. Apa itu ishmam? Ishmam adalah bibir mencucu, bibir monyong. Bibir dimonyongkan, ya, bibir dikedepankan sebagai syarat bunyi dhammah. Sekali lagi, bahwasanya ishmam. Ishmam adalah bibir mencucu, bibir monyong saat dhammah. Sebagai isyarat dhammah saat dengung. Maaf, saat dengung sebagai isyarat dhammah. Ini terdapat dalam surah Yusuf ayat 11 yang bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala yusuf qalu ya Ada kalimat la ta'manna, tulisannya la ta'manna, akan tetapi membacanya harus dimonyongkan la ta'manna. Baik saudaraku yang dirahmati Allah SWT, yang selanjutnya gharib mushkilat yang ketiga adalah ishmam. Ishmam ishmam adalah bibir dimonyongkan saat dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Terdapat dalam surat Yusuf surat 12 ayat 11. Bunyinya adalah la ta'manna. La ta'manna. Nah, perhatikan ketika membaca la ta'manna, maka ketika dengung bibirnya dimonyongkan. Tidak boleh tidak. Tidak boleh hanya la ta'manna salah. Tapi di sinilah ada ishmam. Bibir dimonyongkan saat dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Maka bunyinya adalah, perhatikan lisan saya, la ta'manna. Saya ulang lagi. La ta'manna. Ayat Al-Qur'annya berbunyi qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik, itu yang ketiga, ishmam. Kemudian yang keempat adalah imalah. Imalah. Apa itu imalah? Imalah adalah memiringkan bunyi harokat fathah ke kasrah. Ini terdapat dalam surah Hud ayat 41. Surah Hud surat 11 ayat 41. Bunyinya adalah majreha. Majreha. Tulisannya majroha. Tetapi bunyinya imalah, yaitu majreha, memiringkan bunyi harakat fathah ke kasrah. Bismillahimajreha wa mursaha. Itu yang terdapat dalam surat Hud 41, tulisannya majroha,
rohnya dimiringkan ke kasar menjadi majrih. Kemudian yang kelima adalah tashil. Apa itu tashil? Tashil adalah meringankan hamzah kedua. Meringankan hamzah kedua terdapat dalam surah 41 ayat 44. Surah Fusilat ayat 44, yaitu yang tulisannya A'jamiyun. Nah, tulisannya A kemudian hamzah wasal ada. Nah, ketika seperti ini kita akan kesulitan. A'jamiyun. Nah, cara membaca tashil adalah hamzah keduanya diringankan, ya. Hamzah keduanya diringankan. Ada yang diringankan, kemudian ada juga yang agak mendekati huruf ba. Ada dua cara. Yang pertama adalah a'jamiyun, atau yang kedua a'jamiyun. Seperti itu. Saya ulang lagi. Tashil meringankan hamzah kedua. Contohnya adalah a'jamiyun, atau contoh yang kedua a'jamiyun. Terdapat dalam surah 41 ayat 44. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah nakal. Nakal terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu tulisannya bisa. Baik, yang keenam terakhir insyaallah pada pembahasan hari ini adalah nakal. Nakal terdapat dalam surah 49 ayat 11. Apa itu nakal? Nakal adalah memindahkan harokat kasroh ke huruf sebelumnya. Tulisannya adalah di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ini adalah bi sal ismu. Karena nakal, maka harokat kasrah dipindahkan ke huruf sebelumnya, yaitu lam, menjadi bisalismu. Menjadi bisalismu. Ya, menjadi tulisannya bisalis. Nah, jadi bacanya jadi bukan bisalismu, tetapi bisalismu. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa materi gharib muskilat dalam tilawah Al-Qur'an, yang tentunya masih ada beberapa gharib muskilat. Mudah-mudahan yang sedikit ini adalah bagian dari interaksi kita terhadap Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita semuanya, saudara-saudaraku semuanya, adalah orang-orang yang mencintai Al-Qur'an yang nanti Allah muliakan di yaumil kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ilmu saya yang kurang. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang khilaf dari kedzaifan saya pribadi. Kita akhiri dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan.